guys, kali ini kita ada di Bandung dan cuacanya mendung banget. Karena dari kemarin malam juga kita datang dari Jakarta hujan. Hujan. Betul. Plus macet juga sekarang. Karena tiap hari Sabtu orang Jakarta pasti ke Bandung. Entah mau ngapain, yang pasti cari makan. Jadi macet. Ini juga kita lagi bermacet ria. Kita bakal pergi ke suatu tempat yang pasti tempatnya tempat ngopi. Makanannya berharap juga enak. Ntar kita lihat deh sana ya. Sampaikan. Tidak ada. Kayak lo gak pernah ngomong, Shay. Bete gue mulu yang ngomong ya. Selalu tiap-tiap di dari berbagai vlog cewek pasti yang ngomong. Ya cowok sekali-kali lah. Deskripsiin apa aku terus. Ini kita lagi makan di sini. Nah ini kucingnya. Begitu. Berharap juga kita kan mau foto nih, mau hunting-hunting. Berharap cuacanya bagus, tapi kita kalau panas juga ngeyel ya. Panas! Iya. Dingin juga kita salah, mendung-mendung ini takutnya hujan. Kalau hujan kan berabe. Tapi tetap kok, daily vlog buat kalian. Kasih soal. Begitu, seperti itu. Sudah selesai. Aku paling jijik kalau dia setiap dia. Di Jalan Purnawarman. Nomornya gak tahu deh. Kita lagi mau coba, tadi kita udah pesan. Kita tadi udah pesan ini, salmon with chill and lime leaf pasta. Terus dia pesan ini, chicken sambal mata. Terus kita cobain dessertnya. Aduh susah gak sih? Green tea panna cotta. Terus kita mau cobain coffee-nya. Apa sih kamu? Espresso. Apa sih? Espresso single. Sama cafe latte. Kita lagi tungguin makanannya belum datang. Bagus kok tempatnya, unik. Paling demen kalau minum kopi dan teh itu selalu harus pakai sedotan, karena kalau nggak pakai sedotan itu bikin gigi kuning. Makanya jadi pakai sedotan, kecuali emang kita lagi perjamuan. Kalau emang lagi makan di mana sama mak-mak orang tua, karena kalau pakai sedotan kan itu orang ribet banget sih minum harus pakai sedotan. Tapi kalau lagi sama teman-teman hangout dan lain-lain pasti sudah harus ada. Makanannya udah datang, ini salmon dan ini apa tadi kamu? Chicken sambal mata.
banyak sekali. Okay, let's for eating and try this food. Sambal mata, tahu kan kalian sambal mata? Sambal khas Bali, enak, pedes. Bibirnya jontor karena pedas banget. Kita dinginin sama panna cotta. Ding 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 ding. Kita cobain. Enak. Ada crunchy-nya, mau crunchy sini ya. Dia pakai cornflakes. Di atas whipped creamnya ini adalah cornflakes. Ini jeruk. Jeruk apa nih? Cobain. Kayak semacam sunkist. Whipped cream dan coklat. Enak. Saya enggak pasti suka nih. Jadi bikin mulut kita tidak jontor lagi. Cuma suapin, dia kepedesan, kepedesan terus keringetan. Jadi harus dipakai ini. Enak gak? Enak.